bien difícil, ¿eh? Dia untuk seorang perempuan. Dia anak pembesar lah dia. Kalau ikutkan dia tapi berkemungkinan anak dia ni meninggal dulu pada dia. So dia menyediakan fasiliti tu cukup. Kan cukup fasiliti cukup. Tapi bila dia meninggal, tak ada orang nak menyediakan benda ni. Sebab tu dibuat daripada kayu. Dia awal lagi. Mana dia dulu dia mana dia meninggal dulu pada mungkin musim ni masa ni batu ni masih ada masih digunakan hak tu tekai tak guna batu ni dah tak ada orang tak ada orang nak turun pada masa tu tekai yang mana kami bila dia mentadbir mana segala fasiliti dia bukan semen batu potong batu titik batu titik batu titik kita terpotong lah nak. Kita sikit lah. Boleh. Kalau cerita ni hati. Kita dia tak boleh. Kita boleh cerita batu je. Batu nisan. Untuk perempuan. Tapi dia mesti sambil lah. Sekarang ni penemuan yang kita dapat. Kalau sakat nak anak tok guru biasa dia tak ada dapat batu ni. Dianggap sebagai maknanya benda tu boleh dikatakan dapat dinafikan dengan penyediaan batu. Batu nisan yang bernama terbaik lah. Dia nak sama muka kata muka. Ha, kalau kata muka mana dia buat lebih kurang zaman tu lah. Mana dia tak boleh bawa apa sebelum ataupun setelah dia mesti zaman yang selaring ni. Okey. Sekarang ni kita berada di macam anak percaya yang tadi kita telah pergi ke tempat macam ayah non. Ini ialah makam anak percaya. Dan dilihat daripada batu ini merupakan batu sikit. Yang ini batu percaya. Okey. Batu banyak batu nisan ini dan dia bentuk tipis yang macam ini. Kebiasaannya ialah untuk perempuan. Dan bagi orang-orang kebiasaan, orang perempuan kebiasaan dia tak akan pakai batu ni kerana anak dia dia tidak apa. Kita kata macam inilah yang batu ni kebanyakannya untuk somebody ya, orang-orang tertentu ya. Orang yang ada istimewa seperti puteri-puteri raja, anak-anak raja. Tapi ini ialah untuk anak raja. Anak raja perempuan. Okey. Dan keadaan batunya masih lagi keadaan sempurna. Dengan bunga lotusnya masih lagi jelas kelihatan. Kemudian ada lagi kecopong lambang kerajaan Ayutthaya dulu ni. Kemudian lambang Islam Siam Kedah masih lagi. Ada lombok lambang ni bunga teratai. Ini satu lagi. Ini banyak. Kemudian dia di bawah di atas ni ada kecopong dah. Ha, ini ialah lambang-lambang kerajaan Ethiopia dulu. Jadi kita dapat boleh buat kesimpulan bahawa batu nisan ni ialah sezaman dengan zaman Ayutthaya. Iaitu sekitar 1700 ke atas hingga 1800 lah. Jadi mungkin orang-orang daripada Ayutthaya sana berundur daripada serangan suku Thai dan mereka menetap di sini dan mereka membina pertempatan di sini. Wallahu a'lam. Itu yang kita dapat katakan pada petang. Apa yang mungkin dia mai tak budaya. Tak budaya dia tak dia kata dia tak kebetulanlah anak kepada pakar sejarah. Inilah dia kahwin dengan orang sini. Masa tu saya memang duk cari kisah-kisah sejarah. Saya tanya dia. Kita buku sejarah asal masih ada di apa nama di London. Masih ada. Mak dia yang cerita kat dia di perpustakaan London.
dia lah ni dia duduk di taman apa sebelah istana nak ukir. Oh, Taman Aman. Bukan Taman Aman, Taman Berlian. Taman Raja tu. Oh ya, Taman Raja. Kemak istana sebelah. Jadi saya dulu dia minat mancing. Jadi rajinlah jumpa dia. Bila jumpa saya tanya dia. Dia beritahu. Dia tadi dia cerita salah satu cerita dia yang sebenarnya meriam yang Belanda punya tu di apa nama istana Naga. Naga. Yang 6 biji tu orang Melayu yang buat bagi kat Belanda. Bukan Belanda buat bagi dia. Dia kata balik keluar tu. Dia cok dia usi. Dia ada cok kalau cok dia usi. Tak, kalau bukan cok. Dak cerita dia. Mak dia cerita dekat dia. Berdasarkan kepada istana satu sultan Sultan apa yang terima 6 biji meriam di Kota Naga. Apa jauh dia? Jauh dia. 6 biji tu ialah orang Melayu kita yang buat bagi dekat Belanda. Belanda dicat dana. Bukan Belanda buat. Bukan Belanda cuma dan orang cuma salah satu fakta yang dia bagi orang yang pertama orang pertama yang buat meriam tu adalah orang Melayu. Tapi buku sejarah ni dia kali. Meriam orang Melayu yang kita. Jadi kita kena tahu benda-benda tu kena bongkar. Mana cari bongkar sendiri? Tahu. Lepok. Takkan Belanda bagi dekat Raja Hijau di petani yang tenggelam di tenggelam di teluk apa? Teluk Siam. Kalau kita tahu kan King Langkau Sutra. Langkau Sutra. Sedangkan Raja Kedah yang pergi Raja Hijau tu adik Raja Kedah. Raja Hijau tu anak adik pada Langkit Puan. Langkit Puan tu dia punya nama Pumita Raja. Pumita Raja. Gadis daripada keturunan Raja. Pumi. Kalau punya itu nak darah. Punya nak darah. Pumi. Adik dia yang nikah dengan adik Beng Kelani yang jadi Raja Masjid Raja. Faham bela kan? Nikah dengan adik Raja Hijau. Adik jadi Raja. Walau nama mas Siti Ansyah. Sani. Apa nama? Apa? Bugih. Bugih. Siti Ansyah tu yang bini Beng Kelani tu. Yang dia pernah nak tembak dengan kerja kecil mati je dekat tu. Aceh ada satu nikah dengan anak aja faham nikah dengan Aceh. Ha tu satu. Ha ni. Ha tu ha ni main ke depan sikit. Main ke depan. Waktu Bugis kau tangan tu. Yang pernah dan celak tu. Ya ada taman, ada mainan. Lima tang. Deng deng tu, deng celak mesti di Perak. Deng Perani mesti di Kedah. Orang Kedah awak tembak tu nama lok dia. Dia pegang pemurah. Pagi cabak-cabak tu dia Perani tu main dengan tembak. Dengan beti tu tak. Buah-buah tu lari sampai mati. Selesai sudah lautan yang kedua yang dikatakan sebagai makam anak Tok Tekai.